Janda bolong, ayah di mana, Mak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muhammad Ajid. Seperti biasa, saya akan berburu tanaman hias atau mencari tanaman hias yang cantik dan unik, teman. Kali ini saya berburu ya bersama Kak Maman. Kalau Kak Encek sekarang lagi ada acara dulu. Oke, teman, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya atau loncengnya, teman, agar teman selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Oke. Ini kami sudah menelusuri ya, menelusuri aliran sungai kecil. Ini tanaman hias Putri Isin, Putri Malu ya. Yang disebut Putri Malu karena mungkin kalau di toel, nah tidur, hees, mana nama? Malu Isinen, tong Isin mana? Tong Isin Isin, oh Isinen. Bos nih. Apa Kak? Tuh. Oh. Tanaman ini Kak Maman menemukan ya tanaman hias. Wow. Cakep, teman. Dan ini tanaman hias sejenis alokasia ya, yang cukup unik dan cantik sekali. Wow. Ini cukup banyak sekali ya. Ini tanaman hias yang sangat cantik. Ini alhamdulillah kami ya langsung ini begitu mulai atau kita taram ini ya, taram berkelana berburu langsung menemukan tanaman hias yang sangat banyak ya, sungguh banyak sekali ini ya, ini sungguh banyak, sungguh wow. Kita lanjutkan teman ya, ikuti terus, kita lanjutkan ke girang. Ini airnya kiruh karena semalam turun hujan. Saya akan mencarinya di tebing-tebing seperti ini. Wow. Oke, saya akan ke daratan ya. Sudah berbuah nih. Apa itu, Kak? Parasit ya. Nah, ini mungkin ya memang ini sudah berbuah tuh. Iya. Cantik. Ini teman ya, ini tanaman hias parasit. Parasit ya, bukan parasit, mungkin parasit ya yang ini. Oke, Kak, kita lanjutkan ke girang atau ke depan ya. Ikuti terus. Ini tanaman hias pakis, mantep. Kak, kita cari di sebelah sini, Kak ya. Ya. Siapa tahu ada nih tanaman hias yang ngumpet. Siapa tahu ada yang nyumput. Oke, teman-teman. Jadi ini saya sedang di kolong ya, di bawah kerumunan ini. Pakis, dan sebelumnya ya, nonton videonya jangan di skip atau dipotong-potong atau diloncat-loncat ya, karena kalau diloncat-loncat atau di skip teman atau sahabat dimanapun berada nanti ketinggalan melihat tanaman hiasnya ya. Oke, dan juga bila sahabat atau teman-teman dimanapun teman berada, kalau suka dengan channel ini silahkan subscribe, bagi yang belum silahkan subscribe ya teman ya, dan share juga kepada teman-teman. Dan ini ada ya
tanaman hias sejenis sirih gading. Ini adanya di tebing ya, seperti ini. Oke, lanjutkan dan ikuti terus ya. Saya akan ke sebelah sana, ke sebelah girang. Wow, numpang lewat. Ya, dan itu ada ibu-ibu ya yang sedang ngoyos. Sedang ngoyos. Kalau di tempat saya mah ini namanya ngoyos, miceunan jukut. Dipiceunan jukutna supaya bagus parena gitu. Wow, indahnya Masya Allah. Melihat cantiknya alam ya. Cantik gitu, Bos. Apa ini? Terong. Ini mah ditanam, teman. Ini terong. Ini mah terong-terongan. Lain cabe-cabean. Kalau cabe-cabean udah saya tangkep. Wah, ini terong-terongan ya. Tahu terong. Sing aman di dietanya. Bisi anu ngala caram. Sing aman deh sarua manehnya. Mohon. Ya, cicing di dia. Ma ngoyos. Tuh ada yang ngaroyos. Nah ini ma mau neangan kembang. Janda bolong. Ayah di mana ma? Teman katanya kalau janda bolong nggak ada, adanya randa bolong. Nih kang nih. Oh. Nah kalau ini mah tomat-tomatan kak. Oh ya, tomat-tomatan bukan cabe-cabean. Ma lanjutkan terus sing caang. Sing hadenya bisa elenta. Sok asup. Suka ada lintah teman di sini, lintah cowoknya. Kang ini kan nih. Ibu-ibu nih. Apa kak? Tanaman hias. Wow ini. Cantik nih. Ini tanaman hias juga. Wow, sungguh wow ini ya, melit di pohon cau, di pohon pisang teman. Ini mah gadung. Gadung ubar mabok. Oke, lanjutkan. Wow. Mantip. Wow, warnanya ya cakep. Kita mencari tanaman hias janda bolong, kata si ibu-ibu barusan katanya enggak ada janda bolong, mager randa barolong. Dan ini juga ada ya tanaman hias. Wow. Oke. Mantip. Cantik euy koneng. Kak, eta mah tanaman hias sawah. Cantik tapi ini ya. Ayo ah, lanjutkan. Iya mah. Lain tanaman hias. Iya mah lebak putilan. Lebak kutilan ini mah kemaman. Unik. Unik sih ya, tapi kan ini bukan tanaman hias. Ya mah para benan, para behilad. Oke lah, lanjutkan. Hus, mantap ya. Ini sangat cocok sekali untuk dijadikan tanaman hias juga teman. Nah, mantap. Oke teman atau sahabatku semua, dimanapun sahabat berada, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu dimanapun teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.